Saya ingat waktu pertama kita jumpa itu, memang benar. Waktu itu saya ingat Chef Aryo itu bilang nih, demi Allah, sebelum saya ke sini itu saya berdoa kepada Allah biar ketemu sama Bang Dery. Tentu ketemu di Masjid An-Ni'mah kan? Betul. Kita ketemu di sana. Di masuk masjid, saya ada di sana, dan Masya Allah, kita langsung berpelukan kayak orang udah kenal lama. Dan kita nih, saya merasa ada satu jiwa, kenapa? Chef Aryo seniman, genre musiknya pun sama dengan genre musik saya. Metal. Banyaklah, pokoknya banyaklah. Saya bilang ini nyambung, ini mesti. Waktu itu kita, ayo kapan lah kita ngobrol lagi, ngopi lagi. Nah, cuman memang takdir Allah belum jumpakan kita lagi. Iya. Cuman saya melihat waktu itu, Masya Allah, di Instagram kita pertama. Teman-teman follow Instagramnya Chef Aryo ya. Iya. Kalian lihat di Instagram. Beliau postingan ini semua tentang dakwah, semua tentang berkumpul foto dengan ulama, dengan semua ajib. Bilang ini Allah telah buktikan kalau Allah jaga ini. Jadi aku memang dunia ini, Chef. Aku ini kan public figure, Bang. Skuter. Iya. Selebriti kurang terkenal. Terkenal lah. Di kalangan Chef, papan atas lah. Tapi aku ingin membuktikan keterkenalanku ini untuk sesuatu yang baik. Bukan menyontohkan angkat botol. Ayo party-party bersenang-senang. Berpamer kemewahan. Sedih saya melihat itu. Saya akan bergaul dengan orang-orang bawah, Bang. Melihat kesedihan. Kelaparan. Kekurangan makan. Iya, itu program itu Chef Afwan. Saya lihat itu program berbagi makan, nasi. Ke panti-panti asuhan, ke pesantren-pesantren. Chef masak. Itu masih jalan sampai sekarang. Masih, Bang, setiap hari, Bang. Ajaklah saya sekali bagi-bagi makan itu. Ayo. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.